Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kemarin kita telah baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adillah. Ayat 1 2 3 surah Ali Imran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kamu semua di dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, ketika kamu berada dalam keadaan lemah, ketika kamu berada dalam keadaan zalil, zalil makna hina ataupun lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Sambungan ayat cerita tentang Allah memberikan pertolongan dengan 3000 malaikat yang diturunkan dalam peperangan Badar. Kemudian ayat menyatakan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kemudian Allah bantu pula dengan 5000 malaikat. Kesemuanya itu adalah berita gembira kepada kamu dan agar hati kamu semua tenang. Dan tidak adalah pertolongan itu melainkan daripada sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini beberapa ayat yang menceritakan bahwasanya pertolongan Allah itu diberikan kepada tentera yang menyertai peperangan Badar. Dan kemarin kita cerita antara bab yang amat penting yang perlu kita ketahui ialah bab al-muhlikat, bab tentang sifat-sifat yang membinasakan, yang merosakkan seseorang. Tak kira lah seorang tu pemimpin ke, rakyat ke, orang kaya ke, orang susah ke, orang segak ke, orang hodoh ke, orang pandai ke orang tak pandai. Apabila seorang tu menjadi seorang mukmin, seorang muslim, dia kena kenai sifat-sifat buruk. Bukan untuk di
amalkan, bahkan untuk dijauhi, dibuang sekiranya wujud pada dirinya. Sesuai dengan kenyataan ulama yang berbunyi, "Araftu syarra la min ajlihi wa innama litawaqqihi man lam ya'rif syarra yushiku an yaq'a fihi." Araftu syarra, aku mengenali keburukan. Aku telah mengenali keburukan. Araftu syarra la min ajlihi, bukan kerana nak buat benda buruk. Wa innama litawaqqihi, hanya sahaja untuk aku jaga diri aku daripada terjerumus kepada benda buruk itu. Man lam ya'rif asy-syarra, barang siapa yang tak kenal benda buruk, orang yang tak kenal sifat buruk, yushiku an yaqa'a fihi, kemungkinan dia hampir terjatuh ke dalam sifat buruk itu dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi sifat-sifat buruk yang Allah tak suka tu kita kena kenal, bukan untuk kita hayati dan amalkan, tetapi untuk kita buang kalau ada pada diri kita, untuk kita halang daripada mai kat kita kalau belum ada. Yang pertama, kena mengaji kitab Syarh Ajaibil Qalbi, syarah tentang keajaiban-keajaiban hati. Itu yang pertama, supaya hati kita tidak ditimpa sifat-sifat buruk. Dalam tajuk-tajuk yang banyak yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah itu, antara yang disebutkan, at-taqwa asasun najati minas syaitan. Taqwa itu asas kejayaan daripada syaitan. Dan dalam kitab itu juga dibicarakan tentang penghalang-penghalang mustajabnya doa yang disebut oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ketika ditanya, "Ma lana nad'u fala yustajabu lana." Kenapa kita berdoa tetapi masih belum dimakbulkan atau dimustajabkan doa kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku mustajabkan bagi kamu. Jawab Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, "Li'anna qulubakum mayyitatun." Kerana hati-hati kamu telah mati. "Qila wa man alladhi amataha?" Ditanya pula, apakah yang menyebabkan hati itu mati? "Qala thamanu khisal." Dia jawab, 8 perkara. 8 perkara ini kita kena tahu kerana dia boleh membunuh dan mematikan hati kita. Perkara yang pertama, "Araftum haqqallahi wa lam taqumu bihaqqihi." Kamu mengenali hak Allah tapi kamu tak menunaikan haknya. Kamu kenal tanggungjawab kewajipan kamu terhadap Allah Ta'ala tapi kamu belum melakukan kewajipan itu sepenuhnya. Yang kedua, "Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihududihi." Kamu semua membaca Al-Quran tetapi kamu tidak mengamalkan sesuai dengan had-had, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Halal haram yang Quran bagi tahu kat kamu, kamu langgar.
yang haram, yang bergagah buat juga. Sedangkan semua kamu baca Quran. Ada orang kita baca Quran jumpa bab riba. Riba tu tak boleh, haram. Allah murka ke orang yang terlibat dengan riba. Dia duk gagah yang terlibat dengan riba juga. Baca Quran mengumpat tu haram, dia gagah duk mengumpat juga. Baca Quran tapi tidak beramal dengan sempadan-sempadan had-had yang ditetapkan oleh Quran. Nombor tiga, wa qultum nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Dan kamu semua kata kami cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kamu tidak mengamalkan sunnahnya. Tanya orang, hang cinta kepada Rasulullah? Semua orang jawab, kami kasih kepada Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah banyak kita tak kenal. Hak kita kenal pun banyak kita tak buat. Yang keempat, wa qultum nakhshal mauta wa lam tasta'iddu lahu. Dan kamu semua berkata kami takut kepada kematian, tetapi kamu semua tidak bersedia ke arah kematian. Kalau mati hari ni mau tak? Oh, tak mau lah. Awak takut dah masuk kubur. Bekai tak apa cukup. Tapi tak siap bekai pun. Kamu kata takut mati, tapi kamu tak bersedia dengan bekalan-bekalan yang sesuai untuk menemui kematian, supaya kamu mati baik dan lepas mati dapat duduk tempat baik. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Surah Fatir ayat ke-6. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kamu semua, maka jadikan ia sebagai musuh yang sebenar. Kamu baca syaitan itu musuh kamu. Fawata'tumuhu 'alal ma'asi. Tetapi kamu jadikan syaitan bukan musuh apabila kamu melibatkan diri kamu dengan dosa-dosa maksiat. Syaitan dia tak suka, dia suka kamu buat maksiat. Kalau kamu buat maksiat, kamu sudah tidak menjadikan syaitan sebagai musuh, tapi kamu berkawan dengan syaitan. Tak berkeli dengan dia. Kalau kamu berkeli dengan dia, kamu pasti menjauhi buat maksiat dan dosa. Kalau kamu bercanggah dengan syaitan, mesti kamu tak buat dosa. Apabila kamu baca firman Allah yang berbunyi sesungguhnya syaitan sebagai musuh, tiba-tiba kamu buat maksiat, kamu bercanggah dengan ayat itu. Itu yang ke-5. Yang ke-6, wa qultum nakhafun nara wa arhaqtum abdanakum fiha. Dan kamu semua berkata kami takut kepada neraka, tetapi kamu menggunakan tubuh badan kamu untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan jatuh masuk neraka. Kamu tak lari daripada neraka. Yang ketujuh, wa qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kamu berkata kami cintakan syurga, tetapi kamu tidak beramal untuk masuk ke syurga. Kami cintakan syurga, tapi amalan yang kamu lakukan bercanggah dengan jalan ke syurga. Yang ke-8, wa idza qumtum min furushikum ramaytum uyubakum wara'a dhuhurikum washaftarashtum uyuban nasi amamakum fa'asfattum rabbakum fa'kayfa yastajibu lakum. Apabila kamu bangun daripada tilam tempat kamu tidur,
kamu lontarkan keburukan, keaiban kamu di belakang kamu, dan kamu hamparkan keaiban manusia di hadapan kamu, maka kamu telah menjadikan Tuhan kamu murka kepada kamu. Maka bagaimana nak bagaimana ia nak mustajabkan doa kamu? Jadi kata Imam Ibrahim Adham, bangkit tidur tak ingat aib kita. Aib kita terlupa, tak belakang, tak ada langsung bahasa kita ni elok ke semua, bagus ke semua. Orang lain nampak tak elok, tanung tak elok, tani buruk, tanung buruk, tani komen orang ni tak betul, tanung orang ni tak betul, tani tang kita semua betul. Ada orang bangkit tidur, dia hidup dia lagu tu lah. Dalam Facebook dia, dalam handphone dia, dalam WhatsApp dia, Instagram ke apa, dia duk komen kawan tak betul, kawan ni tak betul, hang salah tanu, hang ni salah tani, kawan ni salah. Tang dia tak pernah salah. Dia lupa salah dia. Salah dia tak di belakang, lempak, lupakan, tak ingat langsung. Dia duk cari salah orang, dia komen salah tanu. Kalau dia komen tu untuk berdakwah, silakan. Hak ni tak betul, hak betul macam ni. Tapi kadang-kadang dia komen tu menunjukkan dia membuka aib orang, tapi dia lupa aib dia. Bukan dia nak dakwah, tapi dia nak kutuk orang, nak perjatuh orang, nak pelekeh orang, penek diri dia. Maka jangan sampai kita lupa kita juga mempunyai aib yang perlu kita perbaiki setiap hari, di samping kita perbaiki aib masyarakat, supaya kita semakin elok dan depa juga semakin elok. Perbaik dua-dua. Aib kita pun kita perbaik, keaiban, kecacatan, keburukan kita perbaik, orang pun kita perbaik. Jangan duk pulun nampak aib orang, aib kita, kita tak perbaik. Biar kita duk kotor, duk perasa nak cuci orang, kita kotor tak cuci. Maka perbaik dua-dua sekali. Jangan sampai kamu bangkit tidur, kamu lontarkan aib kamu di belakang kamu, tak ingat, tak sedar, tak kenal, tak tahu pun aib kamu. Kamu duk nampak aib kawan, aib kawan ni, keburukan kawan, keburukan kawan ni, kamu komen kawan salah tanu, kawan ni salah tani. Tapi diri kamu, kamu tak muhasabah diri kamu, kamu tak cek balik dan tak perbaik kekurangan yang berlaku. Inilah 8 perkara yang disebut oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah di antara sebab doa terhalang dan tertolak, yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam tajuk yang pertama tentang Al-Muhlikat, di bawah tajuk Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi. Kalau Ihya itu ada 5 jilid, jilid ketiga. Tajuk yang kedua, kitab tentang Riyadhatun Nafs, Kitabu Riyadhatin Nafsi wa Tahzibil Akhlaq wa Mu'alajati Amradil Qalb. Kitab tentang bagaimana nak latih jiwa kita, nak didik akhlak kita, nak rawat penyakit-penyakit hati. Ni pun banyak bab yang penting. Salah satunya yang disebutkan di sini ialah bagaimana cara kita nak kenai aib diri kita sendiri. Bagaimanakah kita nak kenai keburukan kita? Ada 4 cara nak kenai keburukan diri sendiri ini. Cara pertama, duduk depan tok guru yang pandai melihat keaiban jiwa, yang boleh mengetahui sifat-sifat buruk yang tersembunyi dalam diri. Kita pergi mengaji kepada guru yang boleh kenai penyakit dan cara nak rawat penyakit itu. Kenai penyakit belagak, macam mana kita nak hilangkan belagak, nak tukar kepada rendah diri. Kenai penyakit riak, sum'ah,
Macam mana kita nak buang riak sum'ah, nak tukar kepada ikhlas dan jujur? Kenai penyakit kedekut, macam mana kita nak lempak buang penyakit kedekut, nak tukar kepada pemurah? Kenai penyakit-penyakit tu, kena tanya guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan. Mencari kawan yang jujur, yang betul, yang basir, yang pandai tengok apa kurang kita, apa buruk kita, dan berpegang dengan agama kawan itu, yang boleh tolong habaq kamu ni tak betul tak ni, perbetul secara betul je sedemikian. Kawan yang bersifat benar, kawan yang jujur, kawan yang berpegang dengan agama, kawan yang kenai sifat buruk dan baik untuk dia perbetul keburukan kita dan perbaik aib kita yang mungkin ada pada zahir, yang mungkin ada pada batin, yang tolong peringat kat kita sekian. Ini telah dilakukan oleh orang-orang yang pintar zaman dulu dan pembesar-pembesar agama zaman dulu, imam-imam agama. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sudah menjadi khalifah, orang besar dalam agama. Sayyidina Umar kata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seseorang yang tolong tunjuk ke aku keaiban-keaiban aku. Sayyidina Umar berterima kasih dan berdoa Allah bagi kasih sayang, rahmat yang banyak ke orang tolong habaq kat diri dia, kut-kut dia ada keaiban, ada kekurangan, ada perangai tak elok. Dan dia pernah tanya sahabat tentang keaiban kut-kut ada. Dia pernah tanya Huzaifah, ada tak kat diri aku sifat-sifat munafik? Dia pernah tanya Salman tentang aib dirinya, kuku ada. Itu orang besar yang pangkat besar, khalifah, masih tanya rakyat biasa, orang-orang jadi pengikut dia, kut-kut ada pada diri dia sifat buruk untuk dia jauhi. Kerana Huzaifah ni sahabat yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Dia pergi tanya, ada kamu tengok kat aku ni ada sifat munafik? Kita nak tanya kawan kita, lama duduk berkawan dengan aku ni, tak mana hang tak suka kelaku aku, tak mana hang tengok tak elok tolong habang aku, kuk-kuk aku tak sedap. Payah nak tanya orang tu. Kalau orang habang kadang tak percaya lagi dah. Ha ni korang tak ni, tak betul tak ni. Ish, aku tak apa percaya ha abang. Nak kena tanya orang lain pula. Tekat ha abang macam tak cukup, percaya orang lain tanya. Tanya orang kedua, abang sama juga. Ish, macam orang ketiga kena cari. Patut bila orang abang kita cek, ada abang tu betul ke tak betul. Kalau betul, maksudnya kita hanya berterima kasih dengan dia dan perbaikkan orang abang. Tak perlu kita tolak dan tak perlu kita ragu. Kerana yang dia hebat tu kita sendiri boleh ukur lepas pada dia hebat. Ada betul ke tak betul dia hebat? Orang hebat hanya pungguh tak ketahuan halau ni. Tak patut pungguh. Benda kecil lah. Ya. Bini dia buat sayang lupa bergaram pun dia lempak apa pinggan mangkuk. Terak mangkuk-mangkuk sayang. Padahal tu benda kecil, lupa buah garam, ambil garam buah, nasin balik atau apa. Tapi dia panah baran. Marah tak ketahuan halau. Maka perangai buruk kita, kadang-kadang bini kita lebih kenai, anak kita lebih kenai, orang dekat kan kita lebih kenai. Kadang kawan karib kita, kawan kita lebih kenai. Maka cara kedua kita nak kenai keburukan diri kita, mencari kawan yang baik, yang berpegang dengan agama, yang boleh menjadi raqib,
pemerhati kepada diri kita, yang boleh tengok keadaan dan perbuatan kita. Apa benda dia tak suka, aib dia kita, dia boleh tolong peringat perbetul kita. Yang ni payah cari juga ni. Yang kita dah jumpa kawan 2x5 dengan kita, kadang-kadang teruk lagi ada. Itu cara kedua nak kenai aib keburukan diri untuk kita perbaik. Cara yang ketiga, an yastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Dia dapat faedah dengan mengenai aib-aib dirinya daripada lidah musuh-musuhnya. Kerana pepatah ulama berbunyi, fa'inna sukhti tubdil masawiya. Sesungguhnya kebencian itu akan menzahirkan keburukan-keburukan orang yang dia benci. Dalam banyak kitab sebut, salah satunya kitab Umdatul Qari fi syarhi sahih al-Bukhari, dikatakan wa'ainur rida an kulli aibin kalilatun wa'ainus sukhti tubdil masawiya. Wa'ainur rida, mata yang meridai, mata yang suka orang yang dia suka, dia akan tutup, dia akan pejam, dia tak akan tengok keburukan-keburukan orang dia suka. Kawan ni aku suka kat dia, dia ada sifat buruk, aku pejam dia buat tak nampak, dia ambillah kat dia. Kalau orang yang kita suka buat benda tak elok pun kita tolong dia, kita bela dia. Tapi kalau orang tu benci, apa dia buat kita nampak buruk dia, kita sebarkan buruk dia. Wa'ainur rida an kulli aibin kalilatun wa'ainus sukhti tubdil masawiya. Bila kita redha kepada seseorang, hak dia buat tak betul, tak betul, tak betul, kadang-kadang kita rasa macam betul juga. Kita jadi pengikut satu parti politik yang kita suka kat dia. Kadang-kadang hak dia buat tu tak betul pun, kita duk kata betul situ lah. Pasal kita redha kat dia, kita suka kat dia. Kadang kita bercanggah dengan kumpulan satu lagi. Kadang-kadang dia buat benda betul, kita duk kata tak betul situ lah. Pasal hang geng lain aku, hang geng lain, hang kalah lain aku, kalah lain. Bila kalah kita tak sama, orang hak buat kalah belah, hak kalah belah ni, kadang-kadang dia buat betul lah, kita kata masih kata tak betul. Masih kita tak puji dia, masih kita kutuk dia. Ada lagi salah tamu tani, orang yang kita sokong, yang kita angkat buat benda tak betul, kita duk kata dia pilih sikit-sikit tu, kira hak betul ada lagi. Duk nampak orang hak kita sayang itu buat benda betul, tak betul pun kita duk pejam mata. Orang hak kita lawan, benci, buat benda betul pun kita kata tak betul situ lah. Kerana suka dan benci itu akan memberi kesan kepada peribadi kita. Sebab itu ulama kata wa'ainur rida an kulli aibin kalilatun. Mata yang rida dengan orang yang dia tengok, aib-aib yang ada pada dia macam tak nampak, macam tak ada. Dia tak perhati dia, ataupun dia seolah-olahnya aib tu tak ada langsung. Wa'ainus sukhti tubdil masawiya, mata yang benci kepada seseorang akan menzahirkan keburukan-keburukan orang yang dia benci itu. Aku nampak kawan ni tak betul, tami tami tami, A tak betul, B tak betul, C tak betul, D tak betul. Banyak dia boleh bongkar keburukan orang yang dia benci, keburukan orang dia sayang dia sembunyi tak bongkar pun. Jadi kadang-kadang kita boleh kena aib kita melalui komen-komen orang yang musuh kat kita. Orang yang benci kat kita, dia komen kawan ni salah tani tani tani. Mungkin komen dia tu kita rasa hang ni musuh buat tu hang komen, tapi kemungkinan komen dia betul. Maka kita ambil hak dia kata betul itu, kita perbaik. Hak kita tak betul,
Musuh kadang-kadang dia tulis tentang kita, dia kata tentang kita, dia sebut keaiban kita. Kita tengok dia kata tu betul ke tak betul. Kalau tak betul, kita dapat pahala kerana dia fitnah kita, dia berdapat berdosa. Tapi kalau betul, kalau betul kita yang berdosa kalau kita tak perbaik kesalahan yang dia kata tadi. Jadi yang ketiga, kita nak kenal buruk diri kita, tengok apa musuh sembang tentang kita, apa musuh tulis tentang kita. Bila musuh tu kata hang ni perangai buruk, hang tami 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 tami, kita cek tengok ada kata tu betul ke tak betul. Kalau dia, dia kata tak betul, dia berdosa, dia tanggungjawab, kita dapat pahala bertambah. Kalau ada kata betul, kata kita ni sifat buruk tami, maka kita kena perbaik. Walaupun yang cakap kita tu musuh. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, dia kata orang yang merendah diri itu ialah orang yang menerima kebaikan daripada siapa sahaja yang datang, yang mendatangkan kebaikan itu, walaupun sejahil-jahil manusia, walaupun kanak-kanak. Yang tegur kita tu orang jahil, kita orang alim. Masuk waktu asar kita duk alim main lagi, budak kampung tengok kita, dia kata ustaz asar masuk dah, pilah semayang, ustaz duk alim sembang kedai kopi berapa hari. Ustaz tu kata hang tahu lah aku ni ustaz ni, depan-depan dia tegur aku, aku tahulah asar masuk pergi apa, habis pergi apa. Yang budak tu tegur Nabi kat kita, pahala banyak semayang awal waktu. Semayang saya kurang pahala, semayang jemaah pahala banyak. Budak tu kata hampilah semayang, ustaz pilah semayang dulu. Yang tegur tu bukan selok pendek. Kita kata hang ni jahil betul ya, hang bukan selok pendek pun tak betul, mereka tegur aku. Dah, yang dia kata tu benda betul, tang dia pakai selok pendek tu dosa dia, tapi tang dia kata tu benda betul, kita kena ikut. Terima kasihlah tolong abang kat aku, aku makan cuk udang tak habis hari ni, nak pergi semayang asar ke mana, saya aku pun telan cepat-cepat, terima kasihlah, nak pergi semayang dah. Terima kasih pasal dia abang kat kita yang lebih baik daripada perbuatan kita tak baik tadi. Kita terima kasih kerana dia tolong abang kat kita yang duk alik ni asar dah masuk, pergi semayang. Ya abang tu orang jahil lah, baca tak reti, tulis tak reti, tapi kata-kata dia tu betul, kita kena terima benda betul walaupun hak kata tu pun tak buat tak mana. Sebagaimana kata ulama, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala, lihatlah kepada apa dia kata, jangan lihat, jangan lihat kepada orang yang kata. Tengok ke orang kata tu, kadang-kadang kita kata ha pun legelong nak kata kat aku, tapi apa dia kata tu betul, kita kena terima. Kalau kita tolak, kita orang takabur, kita orang belagak kerana menolak kebenaran. Takabur itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu, belagak, sombong dan angkuh, sifatnya Allah murka itu, apabila seseorang itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Dia tengok kono, dia pandang dia bangsa dia ni teruk, aku yang baiknya. Dia pandang kono, dia kata ini lekeh, aku yang hebatnya. Dia pandang hina kepada orang lain, dia sudah memiliki sifat takabur. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kata, jaga mata kamu. Di antara yang jaga, jangan tengok yang haram. Di antara yang kamu kena jaga, jangan memandang orang Muslim yang lain dengan pandangan penghinaan. Memandang orang lain dengan hina, hang ni leceh, hang teruk pada aku, aku yang diperasan seorang-seorang. Maka kita boleh kenal keburukan kita melalui lidah-lidah musuh. Itu nombor tiga. Nombor tiga, kita kenal lidah-lidah musuh.
Orang takabur itu menolak kebenaran, menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada orang yang paling jahil. Itu satu kenyataan. Kenyataan yang kedua, walaupun datang daripada kanak-kanak, budak kecil yang main tegur kita. Masuk waktu asar kita duk ralik bersembang lagi tak sembahyang asar. Budak kecil umur 6 tahun baru masuk. Tadika lah abang. Pakcik orang bang lah asar no. Pakcik duk ralik papi dah sembahyang. Kita kata aku penampak ni budak ni. Main duk marah kat aku, tegur kat aku. Ha, budak-budak ha, tahu apa. Padahal dia kata tu benar betul eh. Kita nampak dia umur 6 tahun. Dia kata kat kita, kita sakit hati. Padahal dia kata benar betul eh. Abang dengan adik, kadang-kadang dia marah kat adik dia. Kakak dengan adik perempuan kalau marah. Maksudnya adik tegur kak. Adik tegur abang. Abang ni malas mandi. Dia marah kat adik dia. Padahal betul dia jenis malas mandi. Dia beradik kambing. Kak ni tidur banyak ni. Kak dia marah. Abang dengan kak ni mengaji segan, main handphone rajin. Marah abang dengan kak. Pasal duk kat no, rakan Facebook. Datuk adik dia tegur. Dia penampak adik dia. Padahal Imam Ghazali rahimahullah kata orang yang takabur itu ialah orang yang menolak kebenaran. Sekiranya kebenaran itu datang walaupun daripada orang yang paling jahil ataupun daripada kanak-kanak, kamu kena terima kebenaran itu. Kalau kamu tolak, kamu orang ego, sombong dan angkuh, kamu takabur. Takabur tak boleh masuk syurga bersama orang yang masuk syurga awal-awal. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak boleh masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar sekecil-kecil sifat takabur. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ajak kat kita benda baik, benda betul kita kena terima walaupun datang daripada siapa saja. Walaupun ianya datang daripada lidah musuh kita. Yang musuh kita tulis keburukan kita, kita cek-cek betul. Dia kata tu memang aku buruk sungguh tentu. Maka kita perbaik melalui cermin yang kita lihat kekurangan kita, cermin itu disuluh dan dipamer kepada kita oleh musuh kita. Itu nombor tiga. Nombor empat, kita nak kenai keburukan kita dengan kita bercampur gaul dengan orang ramai. Kita berkawan dengan orang, mungkin kita berkawan di kedai kopi, mungkin kita berkawan di tempat kenduri, mungkin kita berkawan jumpa ke jalan, mungkin kita pergi rumah dia, dia main rumah kita, mungkin kita dengar orang ramai bersembang tu di tempat-tempat perhimpunan. Hak tu tak banyak mana. Hak banyaknya bercampur gaul dalam handphone. Berapa ramai rakan-rakan kita dalam handphone, kita bergaul dalam Facebook dengan dia, kita bergaul dengan dalam grup WhatsApp dengan dia. Lah kita berhenti dengan kuliah subuh, sehari habis-habis kuliah subuh, buka-buka handphone, beratus WhatsApp masuk, ada sampai 1,000. Hak tu lagi ramai. Apa yang mereka bualkan dalam handphone itu, kalau baik pakai kata baik, kita ambil jadikan sebagai contoh. Kalau pakai kata tak baik, kita buang. Padam buang apa maklumat itu. Kerana orang ramai dalam pergaulan kadang-kadang kita boleh kenai melalui dialog yang kita baca dalam tulisan mereka. Yang kita baca dalam tulisan mereka bila mereka tengok sesuatu isu, mereka komen, isu ini bagus, isu ini tak elok. Apa yang orang ramai kata tak elok, maka hendaklah kamu jauhkan daripada diri kamu. Al-mu'min mir'atu akhih. Orang mukmin itu umpama cermin bagi saudara dia. Apa yang dia tengok aib pada orang lain, dia tak suka, yang tu jangan bagi ada pada diri dia. Kita tak suka kepada kawan kita yang mohong kita, maka kita jangan ada umur lah.
Dalam kita bergaul, kita tak suka dia ni sembang tak nak ada betul dengan aku, dia muhung aku kan. Aku benci dia panggil muhung dia tu. Maka sebenarnya kita tak suka dia muhung kita, kita jangan muhung lah. Kita tak suka orang curi barang kita, kita jangan curi barang orang. Kita tak suka orang hina kita, kita jangan hina orang. Apa yang kita tak suka orang ramai buat kat kita, yang tu juga kita jangan buat kat orang. Kadang-kadang orang buat kat kita, kata kat orang boleh, orang kata kat kita, kita panas telinga. Kita melawak dengan orang boleh, orang melawak dengan kita, kita cara nak marah dia. Kalau kita tak suka orang melawak dengan kita, kita jangan melawak dengan orang. Kita jadi mak ayah, kita melawak dengan anak kita. Kita jadi abang, kita jadi kakak, kita melawak dengan adik kita. Kita kata sesuatu ke adik kita, adik kita pun hot juga, panas dengan kata-kata kita. Tak boleh, kerana kita abang, kita kakak, dia nak tampak kita, tak boleh. Dia pun jawab apa yang kita kata tu tak betul. Tak apa lah, pasal kita melawak kan dia. Tak tahu dia melawak yang sama dengan kita, kita terus pun penampak dia. Adik kita kata kat kita, kita kata kat adik kita, dia tak tampak kita awal. Tapi kita kat, dia kata kat kita, terus kita labuh dia. Pasal kita tak mau dia kata kat kita, kita kata kat dia tak apa. Kalau kita marah orang kata kat kita, kita jangan kata ke orang gitu. Kawan pun sama. Bila kita makan nasi dengan kawan, kita tak suka kawan kita balas lauk kita. Duk lantalan empat orang, lauk ada empat ketui, seorang seketui. Kita makit pergi basuh tangan, tengok-tengok lauk kita hilang, tengah nasi saja. Siapa? Kawan aku balas. Kita tak suka kawan kita balas lauk kita, kan lauk empat ketui, seorang seketui, kan empat orang makan. Jangan kita pergi ambil lauk dah. Dia curi lauk kita, kita marah. Kita curi lauk dia, tinggal dia makan nasi saja, tak apa. Kita tak suka orang ambil shampoo kita, sabun kita ketika kita mandi. Kita jangan curi shampoo orang, kasut orang, sabun orang. Kita tak suka orang ambil baju kita pakai. Kita main-main basuh baju, basuh kain pelekat, pisi dia, dia punya dia. Tengok tak ada. Itu kawan kita ambil pakai. Kita tak suka kawan kita ambil kain pelekat kita, ambil baju kita pakai. Kita jangan duduk ambil kain orang, baju orang. Ni hak baju orang kita pakai, hak kita, kita marah orang pakai. Baju hang baju aku, baju aku baju aku. Makanan hang makanan aku, makanan aku makanan aku. Semua untung kita belakang. Orang lain semua tak betul. Maka perangai itu ketika kita bergaul, kita sendiri kenai apa orang suka, apa orang benci. Hak orang benci kita jangan buh sifat juga kita. Macam kita benci kat kita, orang buat kat kita, kita marah. Orang fitnah kita, orang curi barang kita, orang kutuk kita, orang pemain kita, kita marah. Kita jangan pemain orang. Kita jangan ambil barang orang. Kita jangan curi hak orang. Ketika kita bergaul dengan orang ramai, kita tahu hak mana orang ramai suka, hak mana orang ramai tak suka. Ketika itu, kalau kita jadikan cermin dan panduan dalam hidup kita, maka kita sudah dapat mengenali perangai buruk kita hak mana, kita boleh buang dengan kikir, dengan selamat dan cepat. Inilah empat cara nak kenai keburukan diri yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk kita kenai. Banyak mengaji hari ini. Kata-kata Syekh Imam Ibrahim bin Adham 8, ingat satu ke dua tau. Main mengaji yang 4 ni pula orang sana tenggelam tinggal-tinggal satu. Banyak dah mengaji hari ini. Jadi kita sambung pertemuan kita akan datang pula. Ni baru saya sebut satu tajuk ataupun dua tajuk daripada beberapa tajuk yang amat penting yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk kita kenal aib-aib diri. Saya cerita cara ringkas dulu. Yang pertama tajuk tentang keajaiban hati. Yang kedua bagaimana nak latih jiwa kita, nak didik akhlak kita, nak rawat penyakit hati kita. Yang ketiga bagaimana kita nak menghancurkan syahwah.
Bagaimana kita nak kawai diri kita jangan mengikut syahwah dalam bab makan minum, dalam bab apa syahwah perut dan kemaluan. Bagaimana kita nak jaga jangan buat benda yang terlarang. Yang keempat, lidah. Lagu mana kita nak jaga lidah jangan cakap yang terlarang. Cakap yang terlarang lebih kurang 20 jenis. Yang kelima, bagaimana nak kawai diri daripada suka marah, hasad dan dengki. Kita seorang yang cepat marah. Kita seorang yang dengki ke orang lain kalau orang lain dapat kelebihan. Lagu mana nak rawat penyakit itu. Itu yang kelima. Yang keenam, dunia. Bab kitab tentang cercanya dunia. Apabila kita buat sesuatu kerana dunia semata-mata, bukan kerana nak cari redha Allah, bukan ikhlas kerana Allah, lingkup perbuatan kita bagaimana kita nak buat kerana Allah bukan kerana dunia, maka kita kena mengaji kitab Zammid Dunia, kitab tentang cercanya dunia, menurut yang keenam. Yang ketujuh, kitab tentang cercanya sifat bakhil dan cintakan harta. Lagu mana nak bagi bakhil kedekut tu tak ada kat kita, dibuang, dan cinta kepada harta itu berkurangan dan boleh kita guna harta dalam kebaikan. Yang kelapan, kitab tentang tercercanya cinta kepada pangkat, kebesaran dan riak. Lagu mana orang buat sesuatu kerana nak bagi orang gah, nak bagi orang puji dah, dan nak tunjuk ke orang saja. Aku baca Quran, aku semayang kerana nak tunjuk ke orang. Orang tak ada, aku tak akan semayang. Buat kerana nak tunjuk ke orang. Lingkup juga amalan lagu tu. Yang kesembilan, tercercanya sifat takabur dan ujub. Bagaimana kita nak buang sifat belagak pada diri kita, sombong dan angkuh, serta ujub kagum kepada diri sendiri. Perasan seorang-seorang kata kita ada kelebihan sekian, 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 sekian. Yang kesepuluh, kitab tentang Zammil Ghurur, tercecanya sifat tertipu. Orang buat ibadat tertipu cara ibadat. Orang ada ilmu tertipu cara ada ilmu. Orang kaya tertipu cara kaya. Kitab nak menjauhi tipuan, tipu daya syaitan. Dan ada satu kitab karangan Imam Syahrani rahimahullah, nama dia Tambihul Mughtarrin, peringatan kepada orang-orang yang tertipu supaya kita tak tertipu dengan kehidupan yang sedang kita hadapi. Karangan Imam Syahrani menceritakan akhlakus salaf. Dia cerita tentang kelakuan orang-orang baik zaman dulu yang bila kita ukur dengan kita, banyak kita jauh dengan kedudukan mereka dan kita mungkin tertipu dalam bab tertentu. Jangan tertipu dengan bab ibadat yang kita lakukan. Jangan tertipu dengan menyuruh ma'ruf larang daripada mungkar. Dengan tertipu kita duduk dekat dengan Mekah Madinah, kita duduk dekat-dekat dengan pondok, tertipu kita. Oh syok aku boleh cerita kau duduk dekat pondok, tapi pondok tak Nabi Ya. Syoknya aku ni duduk kawan dengan alim ulama, tapi kalau kuat alim ulama kita tak ikut pun. Jangan kita tertipu dengan sifat, dengan sifat-sifat tertentu. Inilah 10 tajuk yang disenaraikan bagi kita mengenali al-muhlikat, sifat-sifat yang merosakkan seseorang kalau ada pada diri dia, untuk kita kenal dan jauhi sifat-sifat buruk tersebut. Lepas tu baru pindah pi sifat kitabul munjiat, sifat orang-orang yang memberikan kejayaan kepada seseorang, bermula daripada taubat, kemudian sabar dan syukur, kemudian takut dan harap. Itu baru tiga tajuk. Tiga tajuk yang dibicarakan di dalam kitabul munjiat. Taubat dulu, sabar dan syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, takut dan harap. Macam mana kita nak rajin jadi orang yang bersabar ketika ditimpa ujian. Macam mana kita nak jadi orang yang syukur apabila mendapat nikmat. Macam mana nak jadi orang yang takut kepada murka Allah
harap kepada redha Allah, tiga tajuk. Yang keempat, zuhud. Macam mana kita nak jadi orang yang zuhud? Yang kelima, tawakal. Tauhid dan tawakal. Yang keenam, cinta dan redha. Cinta dan rindu serta redha kepada Allah. Yang ketujuh, niat yang ikhlas dan jujur. Tujuh. Yang kelapan, muraqabah wal muhasabah. Kita mengaji dah itu, muraqabah dan muhasabah, dalam bab-bab awal Riyadhus Salihin dulu. Yang kesembilan, tafakkur. Kita tentang tafakkur, nak fikir apa? Kita mengaji dah satu atau dua benda kita nak fikir, ada lagi lebih lagi lepas benda tu. Yang kesepuluh, zikrul maut. Kitab tentang mengingati mati. Orang rajin ingat mati, dia akan perbaik diri dia jadi elok. Orang lupa kat mati, tak kena gaya duduk dalam, tak elok. Inilah 10 sifat munjiat yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi 20 sifat. 10 hal-hal kotor untuk kita buang, 10 hal elok untuk kita cari. Nak baca hal tu, duduk ada 3 jilid baru habis. Panjang. Ana cerita secara ringkas tajuk itu kerana dia ada kaitan dengan ayat Quran yang kita baca kemarin. Allah tolong orang yang memiliki sifat mulia dan bertakwa kepada Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayat 123 surah Ali Imran. InsyaAllah esok kita sambung sikit lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.